Yo bro, what's up yo bro? Hari ini kita udah nyampe di Jepang. Jadi kita hari ini mau istirahat, besok baru kita main ke Disney Sea. Kita mau main pontang-panting, main kora-kora. Do you know where is One Kodir? One Kodir. One Kodir. One Kodir. Right in the what is the carpet? Yes, carpet. Guys, besok kita mau ke Jepang. Jadi kita mau packing dulu. Ini ada Bang Dio sama aku. Kita udah packing. Kita berdua mau pakai kacamata di Jepang. Soalnya kita pakai ini. Kita pakai kita panas di sana. Harusnya kita waktu itu ke Jepang tanggal Juli. Hari ini tanggal apa? Tanggal Juli. Tanggal Juli. Maksudnya tanggal Juli. Ya, apa? 4/42/1. Nah, harusnya kita ke Jepang 2 bulan yang lalu, tapi ini gara-gara ada tes buat sekolah. Bang, ini gara-gara kamu nih kita mundurin jadi besok. Harusnya 2 bulan kemarin musim dingin. Sekarang jadi panas, jadi kita enggak bisa dingin-dinginan deh. Bang, bangun, Bang. Iya nih, bangun, aku mataku dari tadi. Kita packing ayo besok mau ke Jepang. Kamu bawa apa aja rencananya? Udah di situ aku udah packing dari tadi, makanya aku ke airport mau bawa apa? Kita lihat guys. Jadi Bang Dio di airport pakai baju Bang Ju stylenya enak-enak. Ini kita mau ke Jepang malam pakai baju Bali. Stylenya kayak ini. Kenapa nggak boleh? Ini outfitnya aku guys. Outfitnya. Ini semuanya punya aku di sini. Kan dingin di airport. Aku pakai ini, pakai sweater sama celana pendek matching. Ini outfit aku guys. Ini baju-baju aku semua. Koper kamu mana? Koper aku ada nanti di situ. Oke, ini udah aku packingin karena aku orangnya memang tekun, right on time. Makanya sudah saya packing semua, ada baju, cara. Kamu packing sendiri? Iya, packing. Aku packing sama mama yang packing aku. Aku baju beli baju. Aku packing baju, celana dalam, celana, perlengkapan mandi. Aku bawa sendal, terus aku bawa laptop semua, obat. Nanti jangan ketuker ya kopernya ya. Kan nanti kita satu kamar. Sepatu juga, tapi saya sepatu masih bingung, guys. Coba kita lihat dulu sini. Oke, ini lemari sepatu aku. Bukan salah juga. Aduh, belum selesai, belum kasih. Ini lemari sepatu aku. Oh, ya aku lupa bawa ini. Ngapain sih, Bang, ini kamar mandi? Cukur rambut. Ini kita baru renovasi, guys. Kita bikin lemari sepatu biar bisa, Pak. Jangan dong. Tutup dong. Nah, ini kita baru renovasi untuk apa? Ini sebenarnya kamar ini udah enggak dipakai selama waktu Bang Dio udah pindah kamar PC. Terus. Oke, ini lemari baru kita bangun baru minggu lalu. Terus habis itu sepatu-sepatunya udah saya taruh semua di sini. Sepatu saya aku di sini. Sepatunya aku semua tadi ada di sana, makanya kurang rapi. Jadi kurang kelihatan itu sepatunya. Coba kita lihat dulu satu. Di sini ini punya aku. Ini sectionnya aku, ini sectionnya aku juga. Candy dapetnya satu sectionnya di sini. Ya itu pertanyaan aku, Bang. Kenapa kamu sectionnya dua, aku sectionnya satu doang? Karena sepatu aku lebih banyak. Terus sepatu aku lebih banyak, terus aku ngerawatnya lebih. Terus kita saling pinjem kan? Enggak boleh, enggak. Enggak ada pinjem-pinjeman. Bang, oke, gitu. jadi ini yang sepatu-sepatu biasa punya aku. Yang ini sepatu yang eksklusif, yang mahal-mahal punya aku. Terus ini punya Candy. Biasa-biasa ya semua. Biasa-biasa aja sombong. Aku baru beli ini. Aku kemarin mau bawa ke Jepang. Soalnya kan ini kayak kayak itu koper siapa nih? Punya itu kayaknya punya aku. Bosok. Ya, iya, nah, ini aku mau ini tadinya aku mau bawa sepatu ini, tapi kata papa bilang ngapain kan mau ke Jepang. Ini paling intinya Universal Studio kan, enggak apa-apa. Tapi aku ya apa aja sih, Bang, enggak apa-apa aku. Kayak kamu pilih-pilih susah banget. Guys, tadi saya udah mau coba-coba milih-milih sepatu. Ternyata belum nyobain sepatu-sepatunya, terus belum aku tes buat aku bawa ke Jepang. Jadi aku bingung banget dari 2 jam lalu milih-milih susah banget. Jadi tolong Ken dipilihin ya. Tadinya aku pengen bawa ini nih, yang coba sini. Nah, ini mau aku bawa yang reverse mocha warna coklat karena kan matching sama baju aku. Nah, tadinya juga aku mau bawa yang ini.
yang S bidang. Tapi juga matching, gara-gara matching sama punya aku kan. Tapi sayang, ini yang eksklusif soalnya. Jadi aku mau bawa, kayaknya mau bawa yang ini, atau kalau enggak yang ini, atau kalau enggak yang ini, atau kalau enggak yang apa? Aku mau rekomendasi. Mendingan pakai ini deh. Ini sendal. Aku baru beli buat kamu loh. Ini sendal. Iya, ke Jepang pakai sendal aja, ngapain repot-repot pakai sepatu segala. Kita langsung kita jalan-jalan di Jepang. Nih. Ini baru aku pakai sendal aja enggak apa-apa. Yang penting buat jalan enggak sih? Diinjak doang gitu. Ya. Ah, enggak bisa dibuka. Ah, susah banget. Tuh pakai sendal. Nih, susut, mandi, langsung. Ah, langsung cut banget kita ke universitas. Oke, balik ke sepatu aku. Yang mana ya? Kira-kira yang mana, Ken? Kira-kira yang mana yang aku pakai? Kamu udah lihat kan outfit aku, celananya warna coklat, bajunya warna putih, terus ada cewek cantik di tengah-tengahnya. Berarti ada di hati aku. Ceweknya. Berarti mendingan ya ini sih betul. Kayaknya aku bawa ini aja deh, guys. Yang Golden Goose atau kalau enggak bawa Air Force. Ken sih yang mana? Aku itu aja, New Balance biasa aja, enggak apa-apa. New Balance itu mah yang bagus tuh, yang penting aja. Enak dipakai buat traveling lah tuh, enak tuh. Oke, guys, kita kayaknya mau istirahat dulu. Soalnya kita ini. Soalnya kita mau berangkat pagi nanti, tapi kayaknya saya enggak mau istirahat. Saya maunya begadang biar nanti jam 5-nya berangkat, habis itu nanti tidur di pesawat. Pinter kan? Kacamata kita keren enggak? Iya. Yeah. Keren kan? Keren. Lebih keren punya aku kan? Lebih keren punya aku sih. Aku sih. Oke, ya. Keren banget kacamatanya. Iya, barusan aku bilang gitu, Pak. Gila, barusan aku bilang. Ini kita lagi pakai lagi ini milih-milih. Aku sih menurut Bang dia pakai ini sendal. Ya kan? Biar pagi-pagi mandi, bangun tipe langsung ini kita langsung jalan. Yang penting enak ini kita bisa main. Bisa jalan. Pak, kira-kira aku pakai sepatu apa? Kamu pakai sepatu. Enggak lucu, enggak lucu. Yang bener aja, Pak. Jangan nyari-nyari. Ini. Ya kan. Dia lagi nyari-nyari ini. Tapi sampai ketemu di bandar. Udah siap, guys. Ya. Gimana outfit kita keren kan? Oke, sekarang kita tadi udah bangun jam 4 kita bangun. Aduh, masih ngantuk banget. Tapi enggak apa-apa. Nanti kita sama sekali. Hah? Aku tidur sama sekali. Ngantuk. Enggak. Aku masih ngantuk loh. Kemarin malam aku diajak ngajak ini film horor sama Bang Dio. Aku mau-mau aja tapi apa-apa, nanti di pesawat kita aku tidur lagi deh. Lova man, Lova. Ini outfit kita, aku pakai ini. Bang pakai itu, ini Lova pakai ini. Kamu mau nempel apa lagi? Nanti kita di Jepang kita kamu langsung lagi di hotel. Pesawatnya nanti jam berapa sih? Enggak ada, kamu ada jam banget. Jam 7. Jadi kita mau berangkat sekarang jam 5. Bye, kita tinggalin Bapak ya, dia lama kalau ini. Soalnya udah tua pelan dia. Gitu ya. Ya, sekarang kita udah capek di bandara. Kita mau berangkat dulu ya, guys. Sampai dulu. Akhirnya kita ke Jepang juga. Aku pengen jalan-jalan jauh-jauh sama papa juga. Mari kita berangkat menuju ke Jepang, Naruto. Naruto kan. Udah. Ini sekarang mau otw ke Jepang. Semoga aman. Semoga lancar perjalanan. Aku mau tidur, Pak. Dadah. Aku tadi baru selesai nih. Baru selesai. Baru bangun sekarang mau makan, tadi aku lumayan tidurnya berapa jam? 4 jam. Sebentar lagi udah mau nyampe tuh. Sebentar lagi, sedikit lagi.
Sorry semuanya, karena kita udah sampai Jepang. Alhamdulillah. Kali kita mau keluar dari bandara, kita mau jalan-jalan di sekitar Tokyo. Tokyo Jepang. Akhirnya balik lagi after 3 tahun. Karena di sini waktu kecil banget. Rambut aku masih biru waktu itu. Lumayan tadi. Enak juga pesawat, udah enggak takut lagi. Nanti excuse me. Kaget aku dikira orang beneran. Bang, sini bang. Kita mau kemana rencana hari ini? Besok kita ke Disneyland. Disney Sea. Ada beda-beda, ya. Disney Sea, Disneyland, Disney World. Jadi guys, jangan ketinggalan ya nanti. Nanti kita jalan-jalan semua, beli apa, ikutin. Jalan-jalan di mana? Di Jepang. Yo bro, what's up yo bro, what's up yo bro. Hari ini kita udah nyampe di Jepang. Kita mau jalan-jalan. Kita mau ke hotel dulu. Kan ini udah sore. Jadi kita hari ini mau istirahat. Besok baru kita main ke Disney Sea. Kita mau main pontang-panting, main kora-kora. Kita mau main gajah beleduk besok di sana. Lihat, ada orang Jepang dua nih. Hei, kau tuh cuma tuh sih, aku. Hei, kau tuh di sana. Ani kata kau tuh masuk. Kan, bah. Ya, sendiri loh. Anak gue baru gede-gede ya, bisa. Bang, bisa bahasa Jepang. Dulu segini-segini anak gue nih. Gini-gini dulu nih. Pas mau mandi gue gini, ayo mandi. Ini jangan dong. Wes nanti. Hello dangdut. Sampai hotel kita langsung muter nyari kalung karena di sini katanya ada kalung yang hits banget di. Kebetulan tempat mallnya dekat dengan hotel. Cuman ya begitu, hotel di Jepang kemarin segini-segini kecil. Kita... Oh, mau beli kemeja itu, Bang? Yang itu. Yang mana? Sama baju itu. Kita beli semua nanti. Satu mall ini kita beli semua. Kemeja itu pastel apa keren kan? Nih, topi-topi Jepang tuh. Anak gua ya. Tahu-tahuan model kalung begini. Itu dia beli itu namanya Vivian apa tadi namanya Vivian Campbell apa kalau nggak salah tadi tuh. Ngerti deh gue. Pokoknya asal pakai aja deh. Oke guys. Papa lagi di Vivian. Tadi aku lihat kemeja yang fit banget kayak makanya suka deh. Itu baju ini. Good morning dari N Hotel di Shibuya. Kita hari ini hari kedua mau menuju ke Disney Sea. Kita mau main di Disney Sea. Saya terakhir ke Jepang itu tahun 2018 dan Dio ternyata tahun 2017. Jadi Dio mungkin juga udah lupa Disney Sea seperti apa. Karena kalau dulu di Disney Sea ada Ariel, ya. Kalau sekarang di Disney Sea ada Putri Doyong. Kita hari ini sebut celana pendek karena hari ini cuacanya di Jepang lagi panas. Tapi panasnya nggak panas banget sih kalau ngelihat di weather sekitar paling top-topnya tuh di 32. Tapi hari ini kelihatannya sih cuacanya agak-agak mendung. Mudah-mudahan nggak hujan. Oke, okay, let's go, kita berangkat. Oke, kita sudah sampai di Disney Sea. Cuacanya enak. Semoga
tidak terlalu panas ya. MR2. Wow, oh iya. MR2. MR2. Warna putih. Wih, kayak mobil kita ya di rumah ya bang, warna merah. Ini langsung di negaranya langsung. Mau kita lihat ya? Mau lihat ya? Apa apa nih? Oke guys, kita sekarang udah berada di Disney Sea. Aduh, feel great to be back. Ini aku yeah, pengen betul. Apa? Pengen naik wahana-wahana yang ekstrim. Dan aku mau ajak Bang Dio. Karena terakhir dia takut. Bang Dio udah berani sekarang. Sekarang dia udah berani sekarang. Kita lihat dari kita. Okay. Wahana apa aja ikutin dia. Aku excited banget. Let's go, kita ke masuk ke dalam. Oke, okay, sekarang kita lagi ngantri untuk naik kereta itu biar dia langsung ke Disney-nya. Sepatunya biru, guys. Celananya hitam, bajunya putih. Gak nyambung. Gak nyambung. Cuacana hari ini lumayan good. Dikirain bakal panas banget, tapi ternyata cuma agak windy. Tapi enak sih, dingin gitu. Jadi dingin. Semoga gak hujan ya. Kalau hujan sih, wah seru banget. Soalnya ada ride yang outdoor ini. Okay. Masuk. Bumi bang, bang, ayo kita foto-foto kenang-kenangan nanti kita kalau udah gede kita udah pisah bang. Bumi, dia aku dikatain kan, sekarang dia. Gaya gue guys, apa yang kau lakukan? Aku lah maksudnya gitu. Apaan tuh bang? Dia nggak tega, berdiri yang bener gitu. Kayak gitu, aku banget. Kita sekarang sudah ada di dalam Disney sih. Ramai banget ya di sini karena mama musim lagi liburan dan kita beli tiketnya ini lewat tiket.com. Nanti saya kasih tahu caranya. Enjoy, yuk. Kurang bahagia. Kurang, dia kurang kerja di rumah jadi dia cari kerja. Enggak jadi kerja. Ya itu tuh lagi pacaran tuh. Iya, lagi pacaran. Ya dibasahin. Enggak kalau kena. Tapi jangan ke situ, enggak usah ke situ. Ya, ini kita otomatis. Oh, otomatis ya? Iya. Ayo, ayo naik, aku sama kamu yuk. Enggak basah. Ayo, ayo, ayo. Oh, guys, lagi mau main ini. Main tahu kayak bumbung kan tapi di air itu tadi aku kita di sebelah. Kenapa enggak main, Bang? Basah permainannya. Mereka sih enggak tahu ya, karena aku kan udah pernah main ini. Ini nanti lihat aja sendiri, dia mereka lepek kok pas udah selesainya. Basah-basahan. Aku sih males. Basah-basah. Ntar lihat aja. Oke okay guys, kini kita udah wahana yang pertama kita dibasahin tadi kita semprot tuh kita basa banget. Aduh, jadi aduh. Awas aja kalau disemprot lagi dong. Aduh, seru banget. Aduh. Emang kurang ajar nih. Ajar dia. Aduh. Aduh, basah. Halo, Pepe. Shokun no Minamu wa kono mama de sensei de ga kien desu. Nani ka ni osowarete iru ni chikai. Zensoku ryoku de tsuka saseru no ga.
kayak realistik gitu. Jadi kita kayak dalam under the sea gitu loh. Kayak kita beneran masuk ke dalam, tapi itu cuma animasi kayak ada air-airnya gitu. Jadi kita lagi di kapal, terus tadi ada mainan-mainan boneka-boneka yang seru. Tapi seru guys. Ken, mau naik apa lagi, Ken? Kita lagi mau nanya nih, kalau ada apa? Kalau ada wahana yang ekstrim, kalau ini roller coaster nih. Di situ di terowongan itu apa? Ada pada yang ngantri wahana, tapi aku nggak tahu wahananya apa. Tapi kalau roller coaster baru. Guys, lihat guys, basah kan dia? Lihat rambutnya acak-acakan, ininya basah, bajunya. Gak apa-apa kan tadi dia have fun. Ya sekarang udah gini, basah. Terus kenapa? Ya nggak apa-apa. Aku mau naik itu guys, lelah, tunggu. Ntar, tunggu ya. Aku mau coba, tadi papa langsung kaget tadi. Kecil, ini hatinya kecil, gak berani. Hatinya kecil. Apa takut tuh? Kamu berani? Berani, aku sama Lova, sama Lova ya? Tante Wita sama Om Faisal tadi. Oke. Vin, lu berani Vin? Jaimen, payah lo, payah. Sama kayak gua. Foto berlima. Ya. Gini. Lagi nyanyi tadi ya. Oke, sekarang kita mau masuk ke dalam The Little Mermaid. Jadi di sini ada wahana-wahana buat anak kecil. Apa? Ini seru sih. Apa tempatnya? Ayahnya Ariel. Di dalam itu seru banget. Keren. Kayak under the sea. Gelap, jadi kita gak usah pakai ini. Oh, wih. Tempat kayak anak kecil gitu, seru deh. Keren ya view-nya. Yuk kita masuk. Kita sekarang lagi berada di zonanya Ariel. Apa namanya? Ariel Noah. Under the Sea Island. Jadi kita mau naik itu. Mau naik apa tahunya namanya itu? Naik game ubur-ubur gitu. Guys, sekarang kita mau naik wahana ini, roller coaster, barang semuanya ini kecil sih tapi. Hai kita nih, naik roller coaster nih, pendek sih, mau ada depan dulu kita. Enak banget duduk paling belakang, bantingannya paling itu. Mau copot. Luar biasa. Mantap. Nah, kita udah sampai jalan. Kita lagi di tempat Aladdin. Nah, Pak. Aku ada tebak-tebakan, Pak. Apa? Karpet apa yang terbang? Karpet apa yang terbang? Karpet apa ya? Karpet tenangin? Salah. Karpet ke bawah orang sama. Karpet apa? Ya karpet terbang lah gimana? Waduh, di sini. Ya apa ya terbang apa? Aladdin ya. Ini favorit di sini ya. Kalau kita ke dalam Disney atau Universal, tapi nggak ada di Universal, ada di Disney. Churros. Ini makanan paling favorit. Churros ini singkatan dari curian. Apa? Curian apa? Nggak ketemu. Pokoknya ini makan paling enak. Ada yang rasa gula, ada yang rasa pizza.
Jadi churros ini adalah makanan yang enak kalau buat lagi di tempat-tempat ini. Kalau churros, curian boros. Oh iya benar, curian boros. Makanya kita kalau makan ini boros banget. Yuk, lagi. Guys, kita udah di ini udah di Arab. Kita nyari One Code sih, biasanya di sini One Code nih. Dia jalan di mana ya? Tahu One Code di mana? Ana tidak tahu, memang daerahnya ya. Ini daerah mungkin di situ Agrabe Marketplace, mau ada di situ mungkin. Kita tanya sama orang Jepang, mereka dia tahu. Excuse me. Do you know where is One Code? One Code. One Code. One Code. Right in the what is the carpet? Yes, carpet. What is carpet? Right. Carpet. Yeah. Ah, itu carpet? Yeah. Oh, okay, sorry. Grocery. Oh, over there. Grocery. Oh, di sebelah situ. Thank you. Thank you. Thank you. Bye bye. Over there. One Code ada di situ. Anak ketemu ini ontanya One Kodir, onta One Kodir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ente? Oh, dijawab waalaikumsalam. Di mana One Kodir berada? Tidak tahu. Lagi naik karpet terbang. Ah, kalau begitu, anak numpang dulu situ, oke? Okay? Salah. Aduh, kemari businya. Ente salah. Nah, sini. Salah. This is okay. One more this. And this. One more. Ini sehat nih. Ini sehat, Pak. Ini makanan salad Jepang. Jadi saya kan lagi diet, makanya saya pesannya yang begini-begini. One. Thank you so much. You want this? Baked chicken. But only plain, no sauce, okay? No sauce, original. No sauce. Original. Yes, spicy baked chicken. Thank you. Ini yang saya maksud. Aduh, dari tadi nggak ada ngerti. Thank you. Check the mic and make sure it sound right, boys. Ini apa? Raging Spirit Coaster. Itu nanti. Belah. Mau. Seru. Ayo. Tapi asik sih. Ayo. Sekarang kita udah di tempat Indiana Jones Adventure. Oke. Okay. Kita sekarang di sini kita mau main jadi kayak jadi kita nanti kita naik kayak adventure-nya Indiana Jones lah. Kalau udah nonton aku filmnya ya aku belum nonton. Nah, di sini kita nanti dikejar-kejar sama batu. Terus nanti kayak gimana ya? Booby, ada banyak booby trap-nya gitu. Seru sama nanti ada temple batu-batu semua gitu. Sebenarnya kayak India lah. Indiana. Ah, bapak tahu nggak kenapa ini yang nyala? Oh, tebak. Tahu nggak kenapa ini yang nyala? Apa? Kan ininya ngadep situ. Kalau ininya ngadep situ, tapi nyalanya situ kan nggak apa-apa kan? クリスタルスカルを怒らせると何が起きるかわからないよ。アディオス。
jalan tadi kita ketemu Tarzan. Bukan Tarzan. Ini ada Jones. Oh, ini ada Jones. Bukan Tarzan. Awalnya kita kirain ngeri, ternyata di dalam bodoh. Iya. Siapa drivernya? Kan apa? Apa drivernya? Apaan? Ini di belakang dia. Drivernya saya. Salah satu favorite. Ini salah satu attraction yang favorit nih, Indiana Jones. Sekarang kita mau cari lagi. Kita mau cari lagi sekarang Indiana Nasution. Ngaduh. Akhirnya dapet yang seru juga. Sekarang kita mau masuk ke ini, ke Story Mania. Tapi kita kan sekarang pakai Premier Access nanti. Bentar lagi tiketnya mau muncul. Jadi kita langsung masuk ya. A few moments later. Pemenangnya Ardio dengan nilai 155.000. Nomor 2 Kenzi 144.000. Nomor 3 Elita 126.000. Nomor 4 saya. Elitanya sini, Elitanya. Berarti Dio mendapatkan hadiah Rp500.000. Mantap, 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 mantap. Lihat nih guys, aku ketemu apa? Ini bakwan bakpao. Bakpao Toy Story. Mochi, mochinya. Mau gak dong? Aku coba dong satu. Ada yang coklat gak? Bakwan coklat. Emang ini beda-beda rasa ya? Lucu ya. Apa maunya yang vanilla, vanilla? Ada yang coklat ya? Kalau coklat apa kasih bakwan? Kaos rusak. Enak banget. Colok dong. Jangan dicolok sayang. Makan malam setelah pulang dari bisnis. Sekarang kita makan ini namanya ramen Honolulu. Ini ternyata ramen yang terkenal khusus muslim ya. Karena ini ramen halal. Jadi orang-orang muslim biasanya kesini dan banyak banget ini kita lihat artis-artis Indonesia yang pernah datang kesini tuh. Tanda tangan semua. Ini memang enak sih ini. Saya belum nyobain ini tapi berasa enak banget. Yuk kita cobain ya. Alhamdulillah udah selesai kita makan ramennya. Enak banget. Nah, buat teman-teman dari Indonesia yang mau cari ramen halal bisa datang ke Honolulu Ramen Tokyo Shibuya. Top. Banyak nih teman-teman artis sudah kesini. Tadi aja udah ngantri tuh. Yuk kita balik hotel.